Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zaha dan video kali ini saya akan ulaskan Realme C2. Realme C2 adalah pengganti kepada Realme C1 yang terdahulunya. Realme C2 menggunakan skrin 6.1 inci resolusi HD+ dan menggunakan rekaan takuk kecil ataupun water drop notch. Di bahagian takuk ini terdapat kamera swafoto 5MP. Pengalaman menggunakan skrin Realme C2 ini sedikit mengecewakan. Ini kerana apabila di bawah cahaya matahari yang terik, skrin ini sedikit malap dan tidak memuaskan. Ia lebih elok digunakan di dalam rumah ataupun di dalam pejabat. Kemudian kita balik kepada kamera. Kamera swafoto adalah 5MP dan kamera utama adalah sistem 13+2MP. Hasil kameranya mempunyai fungsi yang seakan Realme 3 iaitu Chroma Boost. Tetapi sayang sekali, mod kurang cahaya ataupun mod malam Nightscape tidak terdapat pada peranti ini. Walaupun Realme C2 mempunyai Chroma Boost, hasil HDR-nya tidak memuaskan dan warnanya sedikit pudar. Kemudian, hasil zoom 2 kali pula, gambarnya sedikit pecah dan boleh dikatakan pixelated. Untuk kuasa, Realme C2 dijana dengan Helio P22 yang dibadankan dengan pilihan memori 2 atau 3GB RAM dan storan dalaman 16 ataupun 32GB. Prestasi peranti ini boleh dikatakan agak okey untuk kegunaan harian, tetapi apabila digunakan untuk tujuan multi tugasan ataupun bermain permua yang berat, ia mempunyai pengalaman yang agak mengecewakan. Contohnya apabila membuka aplikasi yang banyak, peralihan animasi antara satu aplikasi ke aplikasi itu sedikit perlahan dan terasa lengah masa. Bermain permua pada peranti ini agak mengecewakan, lebih-lebih lagi permua yang mempunyai grafik tinggi seperti Asphalt 9. Disebabkan Asphalt 9 ni mempunyai grafik yang tinggi, jadi ia memerlukan pemprosesan yang lebih berkuasa. Ini hanya Helio P22, ia tidak cukup berkuasa. Tetapi bermain permua seperti Dead Trigger tidak menjadi masalah. Dari segi tembak-menembak dengan pergerakan berjalan dengan lancar. Seperti peranti Realme lain ataupun peranti Oppo yang lain, ia menjalankan sistem operasi ColorOS 6. Dan ColorOS ini mempunyai antara muka yang sedikit berbeza dan lebih segar daripada ColorOS yang sebelumnya. Contohnya, ia mempunyai akses pantas Google Assistant dari dalam notifikasi. Kemudian beberapa perubahan antara muka yang lebih menarik dan sedikit lancar berbanding dengan ColorOS lain. Tetapi disebabkan ini adalah peranti kelas pertengahan asas, jadi peralihan animasi apabila tatal satu skrin ke skrin akan terasa sedikit sela masa. Pembesar suara pada Realme C2 adalah pembesar suara mono dan apabila ditetapkan pada aras yang paling tinggi, hasil audio yang diberi adalah sedikit pecah dan tidak memuaskan. Jadi untuk pengalaman pendengaran yang lebih mengasyikkan, saya galakkan anda gunakan sahaja headphone telinga. Kita beralih kepada bateri. Bateri Realme C2 adalah 4000 mAh. Ia agak besar dan memuaskan. Pengalaman penggunaan saya, 3 hari standby dan 5 hingga 6 jam SOT tidak mempunyai masalah. Cuma sayang sekali apabila bateri sudah mati, pengisian yang digunakan adalah melalui port micro USB dan tidak mempunyai sistem pengisian pantas. Ia mengambil masa sekitar 2 jam untuk mengisian peranti ini daripada 0% hingga penuh. Di tangan saya ini adalah Realme C2 yang berwarna Diamond Blue yang mempunyai corak yang unik dan cantik dan kelihatan premium. Juga ia mempunyai satu cengkaman yang baik. Harga peranti ini adalah RM429 untuk variasi 2GB RAM dan 16GB storan dalaman, manakala RM499 untuk variasi 3GB RAM dan 32GB storan dalaman. Jadi persoalannya, adakah Realme C2 ini berbaloi untuk dimiliki? Jika bandingkan Realme C2 dengan pesaing di luar sana, jelas sekali pesaing paling dekat dengan Realme C2 adalah Redmi 7. Redmi 7 berharga RM489 dengan chip pemprosesan Snapdragon 632 dan memori 2GB RAM dan 16GB storan dalaman. Jadi di sini, jika anda pentingkan prestasi, saya rasa Redmi 7 adalah lebih berbaloi. Tapi jika anda pentingkan storan dalaman dan juga memori yang besar, Realme C2 adalah pilihan yang terbaik. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zaha. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman akan datang. Assalamualaikum.